Halo teman-teman sahabat Blandong. Ini di sini saya ada setekan iprik yang saya tanam di lahan ground. Ini dulu sudah saya pecah batang untuk pertama kali pecah batang. Ini saya pecah menjadi 4. Dan nampaknya ini sudah seperti ini. Nah, itu kambiumnya sudah jalan. Oke. Maka untuk ini saya akan melakukan pecah batang lanjutan. Oke. Simak terus videonya, saya akan mempersiapkan alat-alatnya, oke. Ini kita ambil dulu kawat penahannya ini dulu. Ini dulu saya tanam karena saya pakai alat kawat penahan ini karena batangnya rimbun yang sebelah sana, jadi rimbun yang sebelah sana, jadi biar tidak ambruk, maka saya pasang penahan. Ini ada akar yang dari atas. Akar yang dari atas seperti ini, kalau dibiarkan akar yang dari bawah pertumbuhannya akan kurang teman-teman, maka lebih baik diambil saja. Nah seperti ini, perakarannya sudah lumayan gede-gede teman-teman. Nah ini akar, kelihatan nggak teman-teman? Nah ini juga akar, pergerakannya sudah menyamping. Kemudian ini juga akar. Nah, ini juga akar, pergerakannya juga sudah menyamping. Ini juga akar, pergerakannya sudah menyamping. Begitu pula dengan yang di sini. Nah, ini akar juga ini. Oke, untuk gerak akarnya sudah tidak perlu pembenahan. Ini ada akar yang tumpang tindih, maka ini akan saya belah. Ini akan saya geser sedikit ke kiri biar nanti ini semakin rapat. Selain itu nanti kita tambal pakai ini. Oke. Kasih goresan ke atas biar tidak babal, biar sesuai alur ya, dibikinkan alur. Nah seperti ini. Ini kita masukkan pengganjal biar tidak kembali lagi. Batu aja lebih enak. Nah, kita tarik akarnya keluar biar lebih enak. Thank you.
seperti ini teman-teman. Kita kembali timbun akarnya. Nah, seperti ini. Oke, karena ini masih terlalu lebar, maka kita bisa tambal menggunakan bahan-bahan stekan yang seperti ini. Ini bisa kita tanam di sampingnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tetap dikesampingkan akarnya. Kemudian ini bisa kita ikat seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nanti batang ini akan semakin membesar, kambium yang dari kanan dan kirinya ini akan semakin tumbuh, maka ini akan jadi gandeng, akan menyatu teman-teman. Oke. Oke, di sini saya ada kawat. Maka ini akan saya ini akan saya agak keluarkan seperti ini. Kemudian ini saya tali. Gak perlu kenceng-kenceng, yang penting bisa menahan ini batangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah bisa kita ubur lagi dengan media. Oke, kita lanjutkan langsung dikubur saja. Oke, teman-teman, kita ubur jangan terlalu tinggi teman-teman, bagian akarnya saja, bawah saja. Nah, seperti ini aja. Ini sudah cukup well. Oke, teman-teman. Selamat mencoba. Semoga berhasil.